saya mau panen benih lele, guys. Saksikan aktivitas saya di sini ya, guys. Sampai selesai. Grupnya yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Oke, dan yang belum picik lonceng, picik loncengnya dulu untuk mendapatkan notifikasi konten-konten terbaru dari saya. Oke, saksikan ya, guys. Oke, ini kolam benih lele saya yang mau saya panen benih lelenya. Langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum panen benih lele, kuras airnya dulu, guys. Nah, ini alat-alatnya sudah saya siapkan di dalam kolam, jadi nanti tidak perlu keluar masuk kolam, jadi kita kerja di dalam kolam. Langkah kedua yaitu pembersihan kolam, guys. Jadi ini saya pakai alat, nah ini sikat untuk nyuci baju, guys. Nah, itu saya gunakan untuk menyikat dinding-dinding kolam. Nah, sambil menunggu airnya surut, guys. Nah, karena kolam ini mau saya buat untuk pemijahan kembali, guys. Jadi untuk menghemat waktu, sambil menunggu air surut, kita sambil membersihkan kolamnya, guys. Langkah ketiga adalah pengambilan benihnya dari kolam pembenihan, guys. Kita mau lihat dulu ini hasil pengambilan benihnya. Nah, lumayan ya, guys. Ini ukuran 3-4, guys. Ukuran 3-4. Lele sangkuriang, guys. Oke, mantap sekali. Nah, ini siap diantar. Sebelum diantar, kita hitung dulu pakai ini, guys. Sendok nasi, guys. Oke, kalau gitu saya hitung dulu, lanjut dikirim ke pembeli, guys. Oke, sambil menunggu pembelinya datang ke kolam untuk mengambil benih lelenya, habis ini saya mau packing. Tadi sudah telepon, sudah bikin janji, mungkin sebentar lagi mau datang. Biasanya langganan benih saya minta diantar ke kolam, tapi ini sahabat saya kebetulan ingin ketemu saya, ingin mengambil ke kolam. Nah, jadi ini kita saksikan pembeli benih lele saya sudah datang ke kolam. Nah, kita saksikan lelenya sehat-sehat ya, guys. Dan kebetulan ada dua orang pembeli saya yang datang ke kolam khusus untuk mengambil benih ikan lele saya. Jadi lelenya sudah disaksikan sehat-sehat semua dan siap dibesarkan di kolam pembesarannya. Oke, gitu aja video dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.